Ini lagi seorang menteri. Mak Sabu, Mak Sabu. Saya tahu Mak Sabu tidak puas hati dan terpaksa menjawab kepada Anwar Ibrahim tentang isu penarikan subsidi harga ayam dan telur. Kalau ia pun nak lepaskan rasa tidak puas hati, tidak perlu berceramah dan tiba-tiba sebut perempuan Melayu kahwin Bangla sebab Bangla rajin boleh masak, tanam sayur dan sebagainya. Dan kalau anda semua dengar sampai habis video itu, Mak Sabu sebenarnya secara tidak langsung membandingkan lelaki-lelaki Melayu dan lelaki-lelaki Bangla. Yang mana Bangla ini lebih rajin dari lelaki-lelaki Melayu, katanya. Saya pun tak faham kenapa. Dulu jadi pembangkang dan tiba-tiba jadi kerajaan, tiba-tiba juga jadi pembangang. Betapa ruginya negara kita ada pemimpin-pemimpin yang bengap seperti mereka ini. Kepada Menteri Kayu, kau tak tahu apa yang rakyat lalui. Ada lelaki-lelaki yang kerja siang malam untuk menyara keluarga dan terikat dengan hutang dan komitmen. Dahlah pendapatan pun tak seberapa. Harga barang semakin naik. Bantuan pun dah berkurangan. Mereka tak malas. Cuma ada masa mereka penat dan letih atas drama-drama ahli-ahli politik yang tak guna seperti kamu ini. Setiap hari kerja nak membohong dan menyalahkan rakyat saja. Tak pun U-turn. Ingat bila berucap nak bagi semangat dekat orang yang mendengarnya. Rupa-rupanya buka mulut je hampas. Jangan lupa tinggalkan pendapat anda, like dan subscribe AZO Official, okey?